السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Adadakulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawaitu ta'allum wa ta'lim ta wa naf'a wal intifa wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tilal alal khair ibtihaa wajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa, wa thawabihi min Allah ta'ala Wala al-musanif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidharain amin Surutu salatil jum'ah Sittatun Fa'idha khtalla syartun minha lam tasihha alal mu'tamad Al-ula antuqa ma fi khittotil balad Ay antuqa fi makanin la yajuzu fihi qasru sholati lil musafir ai dakhila umroniha au suriha asani antu sholla jama'atan wa tajibul jama'atu fi raq'atil ula ilal farahi minas sajdati thaniyah, falau nawau falau nawau falau nawau al mufaraqata ba'daha wa akmaluha furoda ila nihayatiha sohatil jum'ah Asales an takuna al-jama'atu arba'ina ahraron dhukuran balihina mustautinin, fa inna kosu ka'aninta qada wuduhu ahadihim qabla salami batalatil jum'atu wa bihadza yulghas fa yuqalu lana shakhsun ahdatsa fil masjidi, fa batolat salatu man fil bait ma suratu dzalik suratuhu an yakuna adadul musallin arba'ina ma'al imam fa yusallimu jami'an illa wahidan fa yastamirru fi tashahudihi ila rujuihim ila buyutihim thumma yantakidu wudu'uhu qabla salami fatabtulu salatu wa fatabtulu bidzalika jum'atuhum wa hum fi buyutihim setelah kita mengetahui syarat diwajibkannya mendirikan salat Jumat kali ini kita membahas tentang syarat sah sholat jumat karena nggak setiap yang wajib itu sah ya nggak nggak si, setiap yang wajib itu sah sebagaimana kemarin orang yang menghadiri sholat jumat itu dibagi menjadi enam keadaan kali ini membahas syarat sahnya orang yang jumatan jumat ini dikatakan sah kapan ketika memenuhi enam syarat jadi ketika memenuhi enam syarat nanti yang akan dibahas ini Insyaallah Allah apa sholatnya sah. Surutul Jum'ati sitatun syarat sholat Jum'ah ada enam. Faidah tala syaratun minha lam tasih alal mutamat. Jika gugur satu syarat daripada enam lam tasih alal mutamat tidak sah sholatnya atas pendapat yang kuat. Apa syarat 6 itu? Yang pertama, antuko mafi hitotil balat didirikan sholat Jumat di kota. Jadi syarat sah didirikan sholat Jumat itu harus di kota, bukan di tengah rest area, bukan. Ya, didirikan sholat Jumat itu di tengah kok kota. Maksudnya bagaimana? Ay antuko mafi makanin. Maksudnya didirikan di kota Yaitu didirikan di satu tempat Layaju sufi hikosru ilil musafir Yang mana tempat tersebut tidak diperkenankan mengkosor sholat bagi orang yang musafir Kemarin kita tahu di syarat Jumat ya apa syarat kosor kapan kita diperbolehkan mengkosor ketika sudah keluar dari batas kok, batas kota Berarti di situ orang yang diperbolehkan kosor, kita tidak boleh mendirikan sholat Jumat di situ. Nah ini maksudnya mendirikan Jumat di kota, yaitu didirikan di tempat yang mana tidak diperkenankan orang mengkosor. E, di, apa mengkosor sholat di bagi orang yang musafir? Maksudnya bagaimana? Ai dahilah ausuriha ya tentunya harus masih di dalam kota atau masih belum keluar daripada pagar kok pagar kota jadi didirikan sholat jumat itu di kota dalam arti yang belum keluar dari batas kok batas kota itu syarat pertama yang kedua antusola jamaatan Sholat Jumat ini harus didirikan dalam keadaan berjamaah. Nggak boleh sholat Jumat sendiri-sendiri nggak boleh. Sholat Jumat itu didirikan dengan berjamaah. Kalau sudah menjadi syarat seperti ini, maka niat berjamaahnya pun wajib. Ketika sudah menjadi syarat, ya, berjamaahnya menjadi syarat sholat, maka niat berjamaahnya hukumnya wa, wajib ada apa ini kok di apa dikatakan wajib niat berjamaahnya karena ketika kita apa masih ingat di syarat sah berjamaah dalam sholat lima waktu itu bagi imam tidak disyaratkan niat menjadi imam karena apa berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bukan syarat bukan syarat sholat lima waktu sholat lima waktu sendiri-sendiri boleh tapi apa dikasih hukum fardu kifayah harus didirikan dengan berjamaah minimal nampak siar berarti ketika di situ tidak disaratkan untuk sholatnya berjamaahnya tidak disaratkan maka niatnya pun tidak wa, tidak wajib bagi si imam sedangkan di sini berjamaahnya itu disaratkan untuk sholat, maka niatnya wajib bagi makmum ataupun bagi i bagi imam jadi kapan imam kok niatnya tanpa menjadi imam nggak boleh atau niatnya tanpa menjadi apa tanpa ada niat berjamaah juga nggak bu nggak boleh harus ada niat berjamaah atau niat menjadi menjadi imam jamaahnya ini dihitung berapa kalau kita tahu dulu di apa namanya di sholat fardu berjamaah itu dianggap walaupun bersalam apa bersama dengan salamnya imam. Imam assalamualaikum kita takbir Allahu akbar sudah dapat berjamaah berjamaah. Apakah berjamaah dalam sholat Jumat juga seperti itu? Imamnya kata salam kita takbiratul ikhram dianggap sholat Jumat. Nah ini dibahas. Watajibul jamaatu firok ulah ilal farohi Wajib berjamaah di sini firok atil ulah di rokaat pertama, di rokaat perta pertama, sampai kapan rokaat pertama itu ilal farohi minasajadit saniyah, dia mengikuti sampai selesai dari sujud kedua, jadi imamnya apa baca surat walam yalit walam yulat misalnya, kita baru takbir imam rokok kita melok rokok, imam tidal kita ikut tidal, imam sujud kita ikut sujud, imam duduk di antara dua sujud kita ikut dua duduk di antara dua sujud, imam sujud yang kedua kita ikut sujud yang kedua, setelah bangkit imam dari sujud yang kedua kita pun sudah bangkit dari sujud yang kedua itu sudah dianggap satu rokaat, itu sudah dianggap satu rokaat. Misalnya di situ di sini digambarkan, falau nawau al mufarokota bakdaha. Jikalau para makmum niat mufaroko, niat berpisah daripada imam, Ba'daha setelah itu setelah apa sujud yang kedua tadi itu, wak maluha dan mereka menyempurnakan h kepada solat solat jumatnya maksudnya, furoda sendiri sendiri wes. Mari sujud yang kedua ngadek kerokat yang kedua solat di ilani Hayatiha sampai selesai sholat Jumatnya, jumat ah sah Jumatnya. Dalam artian kalau sah sholat Jumatnya maksudnya sholat Jumat kan dua rokaat, berarti cukup cukup cuma dua rokaat, nggak perlu empat roka empat rokaat sholat duh nggak perlu. Ini syarat apa e, sholat Jumat itu harus didirikan dalam keadaan berjamaah dan yang disyaratkan berjamaah itu cuma satu rokaat. Ya, yang disaratkan sholat berjamaah itu cuma satu rokaat, satu rokaat siapa ini? satu, satu rokaatnya orang yang sholat ya, orang yang sholat, jadi nggak harus mulai pertama, nggak harus mulai rokaat yang pertama, misalnya Fulan datangnya di rokaat yang kedua, ada Fulan datang di rokaat keduanya imam tapi tentunya imamnya tadi sudah berjamaah 40 orang ya, dia baru datang di rokaat yang kedua yang kedua pas ruku dan dia sholat takbiratul ikhram tumak nina bersama imam di ruku dan dia ikut terus sampai selesai sampai salam dia nambah cuma satu rokaat nggak nggak nambah empat rokaat tapi kalau tertinggal dari rukunya imam waktu itidal atau waktu sujud atau waktu duduk di antara dua sujud baru ikut ya nggak dianggap dia berarti wajib nambah tiga roka wajib nampak empat rokaan kalau seperti itu. Yang ketiga syarat yang ketiga antakunal jamaatu arba'ina harus berjamaahnya tadi itu arba'ina 40 puluh nah, harus berjamaah sholat jumat ini 40 tadi menjadi syarat berjamaah lah jamaah itu berapa orang kalau kita jamaah untuk sholat lima waktu dua orang cukup dua orang cukup kalau sholat lima waktu khusus untuk sholat jumat disyaratkan jamaahnya tadi itu dilaksanakan 40 orang dan gak sembarangan 40 orang kalau kita tahu disyarat sah jamaah untuk sholat lima waktu walaupun anaknya sudah tam, yes, sah jamaahnya sah berjamaah berjamaahnya walaupun belum balik ya makmum kita anak kita belum balik seumur si 8 tahun misalnya kita berjamaah dengan dia sah-sah jamaahnya tapi kalau di sini beda lagi antakunal jama'ah atau arba'ina akhroron yang pertama syaratnya jama'ahnya dilaksanakan 40 orang syaratnya 40 orang ini semuanya merdeka semuanya merdeka zukuron semuanya laki-laki kalau di bab jama'ah untuk sholat lima waktu nggak harus dengan laki-laki kita jama'ah dengan istri kita sudah disahkan berjama'ahnya tapi untuk jama'ah sholat jumat harus laki-laki yang dihitung 40 balihin harus semuanya sudah balik 40 orang semuanya sudah balik mustautinin penduduk setempat semuanya ya, penduduk setempat itu ya tempat yang didirikan sholat jumat atau yang belum apa orang diperbolehkan mengkosor jadi di, masih di wilayahnya dia masih di wilayah dia ini dari syaratnya 40 ada empat berarti merdeka kemudian laki-laki kemudian sudah balik kemudian penduduk setem setempat harus 40 puluh <tutup> fa'inna kalau kurang ya apa fa'inna kosu jika lau kurang ka'anintakodowudu'u ahadihim qabla salamihi kurangnya bagaimana kurang mulai awal atau bagaimana? Kalau kurang mulai awal, ya yes, nggak boleh mendirikan sholat Jumat. Ya, nggak boleh mendirikan sholat Jumat. Ini kurangnya berarti di tengah-tengah sholat atau di tengah-tengah khutbah. Fa'inna kosu jika kurang, ka'aninta kodo Sebagaimana jika ada yang batal wudhu salah satu dari mereka dari 40 orang, yes, ngepres orangnya ya, 40 orang batal satu, tinggal 30 sembilan berarti kobla salamihi sebelum salamnya dia sebelum salamnya orang yang sholat tadi itu nah, sebelum salamnya orang yang sholat tadi batolatil jum'ah maka batal jum'atnya maka batal jum'atnya Hos fayukolu maka dari ibaro seperti ini perkataan seperti ini orangnya cuma 40 orang pas mendirikan sholat jumatnya 40 orang kemudian batal satu kan batal semuanya sehingga muncul teka-teki apa teka-tekinya lana saksun ahdasa fil masjid fa sholat tuman fil bed kita sholat di masjid kemudian ada yang batal satu orang maka batal semuanya batal semuanya bukan yang di masjid saja yang di rumah batal juga berarti mempengaruhi orang yang batal di masjid tadi itu mempengaruhi orang yang di rumah Ma Suratu dalik apa jawabannya kalau seperti ini gambarnya bagaimana teka-teki seperti ini surat tuhu gambarannya an yakuna adudul musallin arba'ina ma'al imam ada jumlah orang yang sholat jumat arba'ina ma'al imam 40 pas bersama imam jadi 40 pas bersama imam makmumit 39 tambah imam 1 jadi 40 pas fayusallimu jami'an semuanya sudah salam imam salam, makmum salam semuanya illa wahidan kecuali satu orang sumpah pojok dewe kak salat eh gak, salam terus no baca doa panjang boleh, boleh dalam sholat baca doa pokoknya doanya tidak menyalahi aturan sholat boleh dia memanjangkan KB salam KB mulai dek gurung salam sian fayasta mirfita ila ila buyutihim dia tetap meneruskan di dalam tasahudnya sampai makmum makmum yang lain sudah pulang di rumahnya sampai pulang di rumahnya sumayan taki duu duuhu kebla salami karena kepanjangan akhir kepentut orangnya orang yang di tadi dungo gurung selesai salam gurung selesai kepentut batalkan dia berarti Fatap tulu solatuh dia batal. Fatap tulu bidali Begitu juga batal dengan orang tersebut jumatuhum. Jumahnya orang-orang yang sudah pulang di ru, di rumah. Nah ini gambaran apa? Gara-gara satu orang bisa membatalkan orang yang di diru, yang di rumah. Ini dari tiga syarat daripada enam syarat syarat Jumat mungkin bisa diteruskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin ada pembahasan atau pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari Ustadz Masyudi atau yang lain silakan